Halo guys, ketemu kembali dengan Gudang Tutorial Otomotif. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas mengenai fitur yang ada pada kendaraan mobil All New Rush tipe terbaru ya, yaitu tipe GR. Semenjak tipe GR atau Gazoo Racing dari Toyota ini diperkenalkan, satu persatu varian mobil Toyota memunculkan varian GR, terutama untuk mobil Rush ini ya. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas satu fitur saja ya, yang ada pada All New Rush GR. Apa itu fiturnya? Langsung saja kita lihat ya, yaitu fitur idling stop ya. Jadi di sebelah tombol TRC ini ada tombol huruf A dan off. Jadi ini adalah tombol untuk mengatur idling stop pada saat kita berada di lampu merah. Apabila ini kita pencet satu kali, akan ada tulisan auto off ya di MID. Artinya untuk idle stop ini tidak aktif. Namun apabila ini kita pencet sekali lagi, maka MID auto off-nya ini akan mati ya. Nanti akan diganti dengan auto warna hijau. Ini kita matikan dulu, kemudian kita akan hidupkan ya. Nah, ini menyala ya. Nah, syarat untuk agar bisa menyala itu ada beberapa syarat ya teman-teman ya. Yang pertama, kondisi mesin harus cukup sudah panas ya. Kalau masih baru jalan mungkin ini belum aktif fiturnya. Kemudian yang terutama juga ini harus kita aktifkan dulu ya. Autonya kita aktifkan. Kemudian transmisi, oli transmisinya ini juga cukup harus sudah memenuhi kriteria panas ya. Kalau masih dingin dia juga tidak akan aktif untuk auto stopnya. Kemudian temperatur air radiator juga tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu panas ya. Kemudian berkendara beberapa saat kurang lebih 10 km per jam dalam keadaan mesin jalan ya. Kemudian kondisi aki harus bagus dan menggunakan safety belt ya terutama. Kemudian kita jangan memindah gigi ke gigi netral ya. Apabila mobilnya matic, jangan dipindah ke gigi D. Apabila manual, jangan dipindah ke gigi netral. Harus posisi masuk gigi. Kemudian kita harus injak pedal rem ya. Itu sebagai syarat agar auto idlingnya ini aktif ya. Gitu. Mungkin singkat aja itu ya informasi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.